Tiara. Jangan. Hampir setengah perahu ini. Oke, berbatu. Jadi teman-teman, hari ini kita mau kejar lobster lagi. Ini kita sudah mau berangkat. Kemudian hari ini dapat lobster ya. Untung cuma kena baju. Thank you.
kan. Dapat lobster mutiara. Ini lobster mahal ini, cuma ukuran ini agak kecil. Mutiara. Beda warna sama lobster Pakistan. Jaringnya kena rumput laut. Ada lagi. Udang dua on. Patah dua. Dua. Ini kalau masih patah kita ini sudah murah sekali. Jaringnya rumput laut teman-teman, jaring lobsternya. Ini jaring kita mau bawa pulang karena sudah tidak bisa diperbaiki di sini. Ini lihat terlihat seperti ini, dia bisa kena lobster kalau begini. Apalah ini lumayan juga ini rumput lautnya juga. Harga sekarang sudah 27. Nah, ini jual rumput lautnya. Ayan ini tumbuh di garam. Sedap. Tidak ada lobster rumput laut pun jadi. Dan harga juga yang ini mahal lagi. Ini begini nih teman-teman, karena ini petasan rumputnya sudah dekat, sudah keluar ke sini. Sudah kira-kira sekitar 10 km dari bibir pantai itu keluar, sudah dekat ada depan itu, cuma mungkin nggak kelihatan kalau di kamera. Dan sekarang spot ini sudah di tempat rumput laut, sangat sulit kita mencari lobster di sini. Cari-cari spot baru. Labu-labu. Labu-labu laut. Makanan ikan kerapu. Ini.
ini tidak bergelombang. Ini teman-teman ada posternya. Harus satu. Tambahan nutrisi. Selesai juga tadi. Tiara. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya, sisa ujung itu yang ditarik. Hampir setengah perahu ini rumput lautnya. Tak apalah, lobster cuma ini, tapi syukurilah. Ini dia lobsternya, sudah berapa ekor ini? Ada satu ekor mutiara yang ini lobster yang paling mahal ini. Oke teman-teman, sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.